Jika ingin membeli cenderamata sebagai kenang-kenangan pernah ke Pulau Samosir, di Tomo dan Desa Sialagan Anda bisa melihat berbagai handicraft cantik bernuansa bata. Alat musik, kain tenun, dan lain-lain. Banyak workshop pembuatan handicraft bisa Anda lihat di Tuktuk dan Sialagan. Cobalah juga cicip kuliner susu kerbau, ikan jahir tombur, nani arsik, dan ayam napinadar yang sangat khas Batak. Tak perlu khawatir juga, di Pulau Samosir tersedia beberapa rumah makan muslim. Tuk-tuk Siadong, sebuah tanjung yang menjorok ke Danau Toba, adalah tempat terbaik untuk bersantai dan menikmati ketenangan. Terdapat banyak pilihan hotel dan guest house yang bersih, nyaman, dengan pelayanan yang ramah. Dekorasi hotel bernuansa tradisional Batak membuat atmosfer liburan terasa makin kental. Samosir Island was for me a beautiful experience because of the nature. The big lake was very beautiful, hotels with good service, a very beautiful experience. It's perfect. Yeah.